Kamu kenapa, Tun? Kok nangis? Iya, Mon. Aku sedih banget. Semua uang lebaranku sudah habis. Hah? Uang lebaran kamu habis? Kok bisa? Bukannya kita baru lebaran itu? Iya, makanya tuh, Mon. Aku sedih banget. Padahal uang itu kan aku mau pakai untuk beli mainan kesukaan aku, Mon. Aduh, gimana ya? Kasian banget sih, Atun. Gimana cara aku bantu dia ya? Oh, iya. Aku tahu caranya nih. Aku tahu cara untuk mengembalikan uang kamu. Kamu mau enggak? Hah? Serius, Mon? Gimana caranya? Ya udah, sini ikut aku, Tun. Nah, ini Tun, game Metawan. Game ini keren dan lagi trending banget loh. Oh ya, game apa ini, Mon? Kalau lihat dari grafiknya harusnya bagus ya. Nah, game Metaverse My City ini merupakan game lanjutan dari serial game Let's Get Rich. Ayo, siapa di sini yang dulu suka main game Let's Get Rich? Pada tahu nggak gamenya? Dulu, Momon suka banget main game Get Rich karena seru banget nih. Terus, apa bedanya Get Rich sama Metaverse My City, Mon? Ya jelas beda dong, Tun. Karena game Metaverse My City adalah baru dari Get Rich. Hah? Cara mainnya gimana, Mon? Cara mainnya masih sama, yaitu game Monopoly, tapi game Metaverse My City ini lebih keren lagi. Soalnya di game Metaverse ini udah ada dunia meta serta teknologi Web 3. Jadi kalian bisa menjadi kaya raya baik di game maupun di dunia nyata. Wow. Wih, keren kan? Hah? Dunia nyata? Iya, Tun. Pasti penasaran kan kalian? Nah, jika teman-teman ingin mendownload gamenya, linknya udah Momon taruh di bawah kolom deskripsi ya. Ya udah, langsung saja kita coba main gamenya. Nah, di sini Tun, pertama kali kita bermain, kita harus memilih karakternya. Lihat, ada cewek dan cowok ganteng. Wih. Oke, kita pilih yang ini. Nah, di sini kita juga bisa mengganti bentuk postur tubuhnya, bisa gendut. W-nya itu gendut banget, Mon. Ya, betul sekali, full. Enggak, aku kurus kayak gini tuh. Ada, Mon. Jadilah, jangan menipu diri sendiri. Enggak, cantik aku. Ini anak. Dan mukanya itu bisa kita besarin. Sebenarnya mukaku besar sih, guys. Tapi kita bikinnya cantik-cantik di sini. Udah gitu, lihat. Aksesoris rambutnya cantik-cantik, Tun. Bisa rambut pendek, rambut panjang, ikat-ikat. Botak aja. Gak ada, aku botak. Suka-sukanya aja nih, Atun, ya kan. Yaudah, kita pilih rambut yang paling kecil, yang mirip sama Momon. Nah, itu kita bisa memilih baju untuk karakternya. Lihat, cantik-cantik bajunya, lihat. Ada baju buat babu gak? Nah, ini baru mirip sama Momon. Wanyo-wanyo indah ya kan. Kita pakai high heels. Enggak deh, pakai yang ini aja deh. Nah, kamu lihat tuh, ini kantor cantik-cantik wanyo-wanyo aku. Udah saatnya aku menjadi kaya raya di game ini. Langsung saja kita mulai. Oke. Nah, di sini kita langsung bermain tuh untuk mendapatkan duit-duitnya. Kita langsung start game. Di sana ada rookie, artinya adalah noob ya. Kan aku sekalian belajar dan kasih tahu kamu supaya uang lebaran kamu balik loh, gitu. Sama sama kaya. Baru belajar, sudah ngemeng. Aku sudah main game ini. Oh, serius? Iya. Wah, kalau kayak gitu ajarin aku dong gimana caranya supaya jadi top global. Aneh, aku kira dia jagoan, ternyata baru main. Gimana? Oke, kau udah masuk dalam game nih. Oke. Keren tuh, lihat-lihat grafiknya. Iya. Ganteng. Opa, itu kau, dia akan menghalangi kau untuk dapat duit. Oh, serius? Ambil yang kau itu, cari nomornya, woi. Oke, aku ini. Pencet. Dia menang, Tun. Belum apa-apa aja sudah kalah. Gak apa-apa. Kita kalah di awal, tapi menang di akhir, dong. Ya kan, teman-teman? Kasih like-like-nya dulu, supaya kita bisa menang, guys. Nah, intinya adalah, Mon, untuk menjadi pemenang dalam game ini, kamu harus usahakan untuk yang rookie, kamu harus cari poin sampai 10 ya, di atas ada goal, Mon. Goal 10. Kamu double dulu, Mon. Pakai double, Mon. Di mana double? Ini, oke, double. Sebelah kanan, ya. Jalan sebanyak mungkin, Mon. Oke, ini kita beli, Katun? Iya, dong. Kok kamu jadi nanya aku sekarang? Gak, kamu lebih pro. Aku masih rookie-rookinya. Nah, sekarang lihatlah. Ya, 5 aja lah, Mon. Gak usah cepet-cepet. Oke, 5. Oke, shot. Ini untuk apa, Tun?
dadu-dadunya. Ya itu adalah perjalanan kamu di sini tuh, bukan kayak dulu yang dadunya itu pakai kocok. Kita beli dong. Oh, gitu. Kita bisa menentukan nomor dari dadu kita secara langsung. Iya, betul sekali. Jadi sekarang tidaklah seperti untung-untungan. Udah nggak seperti itu, Mo. Siap. Wah, kalau kayak gitu makin seru dong game ini tuh. Nah, sekarang gimana tuh? Kita pilih 2 atau 7? Kalau 7 kan di kartu. Nggak usah lah. Kita ambil boleh 11. Oke, kita ikut maestro kita ya, pro player Atun ya kan. Oke, 11 tuh. Wow. Beli aja semuanya. Aku punya rumah di Arab. Oh my God. Nah, kamu usahakan kamu bisa belinya itu line, Mon. Line itu maksudnya apa, Tun? Yaitu kalau kamu bisa beli di samping kanan kamu itu, kamu akan tambah besar lagi poinnya. Itu namanya monopoli. Berarti aku harus beli satu garis rumah itu ya, Tun ya. Betul sekali, Mon. Udah 12 aja, cepet. Kan kita harus ambil kartu dulu kan? Iya, 12. Habis 12 dapat duit banyak. Serius? Jadi kartu kamu tadi, kamu jalan berapa, kamu dapat duit berapa, Mon? Makanya naiknya kenceng kan, Tun. Iya, langsung kaya raya. Ini apa nih, Tun? Beli aja salah satu, pencet aja. Oh, langsung jalan, Tun. Buka beli ini, Tun. Oh, bukan, kamu terlalu lama. Ini namanya monopoli, Mon. Nah, poin kamu akan naik lebih kenceng. Coba kamu beli. Beli? Kamu sekarang 6 ya. 6 okay. Ya, karena ini monopoli. 7. Dia berubah jadi 7. Oh, masih 7 ya? Masih 7, Tun. Belumnya. Slow. Ayo, siapa duluan 10, dia menang, Mon. Oke, kita harus kumpul poin kita menjadi 10 di sini, teman-teman. Nah, di sini okay, sekarang kita ke 10 kah? Ke 10, Mon. Serius, kok jangan tipu-tipu aku di sini, Tun. Aku mau kaya raya. Beli. Oke, purchase. Cada, lihat. Oke. Patung Liberty USA. Oh, dia juga landmark tuh. Tapi poin aku lebih gede daripada dia. Kenapa ini? Nah, kamu ngerti jam gak? Oh iya, udah mau habis waktunya. Oke, kita pilih yang 7 lah. Ini 7 itu jangan dulu. Kasih 10 dulu deh. 10, oke. Kita jalan. Ya, aku malah 12. Iya, tuh. Gak apa-apa, beli aja, gak apa-apa, bagus itu. Oke, kamu menang nih, kamu udah menang. Habis itu kamu tinggal jam aja. Kamu jam itu kamu bisa kemana saja. Kamu lihat ya, kamu bisa kemana saja di bawah itu. Kita pilih aja mana? Yang ke-7. Tujuh? Yang ke-7, ya. Tujuh? Nah, langsung start, gitu loh. Oke. Gitu. Good sekali, guys, kita beli. Dan kita langsung kaya, dong. Atom pro player, ternyata tuh, masih kali. Wah, aku dapat rank A. Kalau kayak gitu berarti aku udah kaya raya dong, Tun, ya kan? Belum dong. Kalau kamu mau harus sampai pro dulu, Mon, baru bisa dapat meta cash. Oh, gitu. Jadi kita harus main sampai jadi pro player kayak Atun suruh kita. Tuh. Soal kartu itu kenapa tiba-tiba ada di tempat aku? Itu kartu apa aja ya? Gak ngerti aku. Ya ampun, kamu ke channel selection dulu. Balik. Di sebelah bawah itu. Kamu bisa gacha-gacha, tapi sebelumnya kamu ke mail kamu ambil semuanya dulu, Mon. Tun, aku dapat surat cinta, Tun. Mama, kamu cantik banget, makasih. Tapi aku gak boleh pacaran, masih anak-anak kan? Receive all. Banyak ngemeng ya. Oh iya, receive all. Lihat, aku dapat banyak banget item. Wih, asik. Ada yang lucu lagi. Oke, Tun, udah. Habis itu, kamu ke bawah sana tuh. Ada yang bentuk seperti karcis tuh. Itu yang bawah tuh, cari yang gratis. Oh iya, ada yang gratis, ngapain atasnya bayar? Ini kan atasnya itu ada tengah loh. Wey, ya ampun nih, anak ini matanya buta sekali kau ya. Mana dapat cowok ganteng tuh. Wow. Halo Abang Dania. Kembali. Siapa epic semua cing. Dapat epic. Lihat cing. Oke, kita open. Ada 5 doang yang warna biru. Dapat rare satu yang biru. Oke, ini aku juga udah punya ini, Mon. Serius? Ini kau punya gak ini? Ini. Gak dateng kan kawan? Ya ampun. Oke, kita habiskan semua tiket-tiket kita. Untuk dapat epic. Untuk dapat cowok ganteng. Cowok ganteng epic. Kemarilah ke para momon. Kita lihat guys. Ini semua berkat lagi dari teman ya. Ada yang ada loh.
kan. Iya. Nenek-nenek ternyata. Tapi gak apa-apa. Windia Ratu. Nah, kita langsung buka semuanya, guys. Deng. Beruntung hari, Tongon. Beruntung kan ini semua berkat dukungan dari teman-teman. Makasih ya dukungannya. Oke, aku pengen pilih yang cantik-cantik. Aku mau pakai ini. Gak bisa. Kamu punya kemampuannya itu apa, Mon? Caranya? Level up. Oke, level up. Oh, ini tuh. Bisa membawa kamu untuk teleport ke blok yang di corner di ujung gitu. Berarti lumayan dia bisa teleport. Kamu lihat lagi epic yang lain gitu loh. Pilih yang terbaik. Oh gitu. Oke guys, kita baca-baca dulu ya. A few moments later. Oh gitu. Kalau ada panah-panah itu berarti kita bisa upgrade. Oke, kita promote yang kecil-kecil cabai rawit lucu-lucu ini, kita promote dia. Langsung max level tuh. Oke. Nah, gitu. Udah itu maksudnya begitu. Oke, yuk kita mainkan Mon dengan kartu kamu yang baru. Ya udah guys, langsung kita main lagi dong. Start game. Wow, mapnya langsung berbeda tuh, khusus untuk para pro player dong. Ya kan, asik. Oh, nah di sini kamu bisa lihat kalau di bawah itu udah ada warna-warnanya ya. Pilih dulu nih. Oke. Dia dapat 9 tuh. Ya udah, dia jalan duluan deh, tadi kamu mengkalah terus. Udah gak apa-apa guys, salah di awal, menang di akhir. Oke. Nah, untuk jam itu terakhir baru boleh pakai, Mon. Kenapa? Gak boleh pakai sekarang. Kok aku mau pakai sekarang? 7. Jangan, itu aku sayang. Aku 7 aja. Ya udah, siakan lah. Ya. Oke, 7. Terus kita beli. Langsung beli dong. Ayo. Berapa? 7 dia tuh. Dia dapat beli. Ya. Dapat ini ya. Pokoknya di sini kamu kalau bisa double di awal itu kan lebih bagus. Pakai 4, jangan deh, 7 aja. 7. Oke, kita beli 7 lagi. Check. Semakin bisa double semakin bagus, Mom. Oke, double itu maksudnya 2 sama 2, 3 sama 3 gitu kan? Iya, biar jalannya 2 kali. Oke, 799 itu apa ya tuh? 8, bagus. Apa ini? Oke, dapat uang. Terus. Tempat mati lampu. Mana aja, nggak tahu yang mati lampu, terserah lah. Mana tempat aja. Mati lampu. 4. 1, 2, 3, 4. 4 ini lah. Kenapa pencet apa sih? Jangan pencet itu. 4, oh. Itu. Dice. Iya, 4 dice. Waduh. Iya, slow. Kita beli, supaya dia nggak bisa beli. Aku tahu kamu ya, uang kamu sudah 1 juta nih. Kamu kena dia satu kali aja, kamu semati. Kamu jalan aja. 5, 6. Kamu gak boleh 5, 6. 6 kena. 2, 7 kepasa jam lah, Mon. Jam. Oke, kita jam. Jam kemana nih? Kartu. Jangan jam ke penjara. 4. Ini. Kartu. Iya nih. Kamu. Ini anak ini. Ke rumah aku kan? Bukan, kamu gak ada uang lagi. Oh gitu. Tuh dia beli tanah aku tuh. Ya intinya dia jatuh ke tempat kamu lah. Udah 12 aja, Mon. Oke, kita langsung double 12. Menang dong. Wih. Oke tuh, langsung kita beli ya. Beli dong, uang kamu kan 9 juta. Betul, udah kaya raya kita di sini. Ayo, Mbak. Dua lagi, dua sampai 4. 24, oke. Ceng. Dua, double tuh. Udah naikin salah satu tuh, sebelah kiri aja. Yang ini ya. Apa dimana, terserah. Oke, kita naikin. Ceng. Lihat gedung aku udah cantik-cantik. Jalan 3 kena dia juga, Mon. Jadi 7 sampai 9 kena dia juga, Mon. Wah, ini mati nih. Udah lah, 7 sampai 9 lah. Udah lah, 3 kena dia, Mon. Ya, kita beli. Aku gak ada uang, gimana belinya? Oh, kena dia ke tempat kamu ya. Oh, ayo. Ih, kita menang. Oh, untung aja kan menang ya, karena itu konstruksinya tadi jadi beres ya. Iya. Bener-bener dah, aku dah pusing kali lah. Pro player, keberuntungan Dewi Fortuna ada di tangan aku. Dewi Fortuna. Oh, ternyata gitu cara mainnya, seru banget ya. Nah, karena aku udah menang-menang terus, kali ini aku
aku pengen beli pulau supaya menjadi kaya raya betulan. Cara belinya itu gampang banget. Pertama, kalian tinggal klik bagian pulau di bawah sini. Nah, ini dia, Meta Island, tempat untuk kita membangun pulau-pulau kita, rumah-rumah kita. Lihat tuh, di sini aku akan membangun rumah aku. Namun, di sini juga kamu bisa merge rumahnya loh, Mon. Serius, bisa ku merge? Gini, kamu coba bikin 4 persegi, Mon. Oke, aku beli dulu 4 biji ya, Tun. Nah, udah nih, udah aku beli 4 biji. Udah habis biji itu kamu tinggal merge aja, Mon. Kau pencet. Iya. Oke. Okay. Merge. Merge. Nah, bangunannya jadi besar, Mon. Coba kamu bangun di sana, coba. Construct. Tuh. Jadi gede-gede wayang-wayang, Tun. Siap. Dan di sini ada banyak bentuk bangunan, guys. Lihat. Bangunannya bagus-bagus, kan? Nah, aku pengen beli yang ini tuh lebih berwarna cantik, indah, wayang. Langsung kita beli, Tun. Lihat. Aku udah ada bangunan sendiri. Tapi di sini aku harus nunggu selama 4 jam supaya bangunannya selesai. Nah, setelah itu, di sini kita juga bisa membeli bangunan milik orang lain. Caranya itu, pertama-tama kita harus tekan bola dunia yang di bawah sini. Lalu kita akan masuk ke dalam pulau mereka, guys. Kita akan pergi ke New York. Nah, ini dia pulau milik mereka, guys. Nah, di sini kalian bisa membeli bangunan-bangunan milik mereka. Caranya yaitu tekan di bagian ini. Teman-teman tinggal pilih bangunan mana yang ingin kalian beli. Lalu tekan tombol participate yang ada di sini nih. Nah, untuk informasi tentang real estate kalian, teman-teman tinggal cek dengan klik my real estate di sini. Terus ke tempat my info. Nah, di sini kalian bisa melihat keuntungan dari real estate kalian. Nah, secara tidak langsung kita bisa experience sensasi jadi real estate billionaire. Nah, tanah dan bangunan yang kita dapat di metaverse ini nantinya bisa kamu tukar jadi token MBX. Terus bisa kalian konversi deh jadi duit asli. Wih, kaya raya kan? Nah, teman-teman gak perlu khawatir karena metaverse itu sudah terhubung dengan Barber X Web 3 Service di balik banyak Web 3 game sukses lainnya kayak A3